Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube saya Rosidi Elektronik. Dan di video kita kali ini, kita akan membagikan tutorial bagaimana cara membongkar HP Samsung V. Tapi sebelum kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi teman-teman yang baru mampir di channel saya atau baru menemukan channel saya dari SEO atau Search Engine Optimization, jangan lupa untuk berlangganan di channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Oke, jadi untuk langkah selanjutnya saya akan buka dulu untuk penutupnya atau covernya ya teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya saya akan buka dulu untuk baterainya. Dan untuk alat untuk membukanya saya sudah siapkan untuk pencongkelnya ya teman-teman. Kalian bisa siapkan untuk yang lebih tipis untuk alat pencongkelnya ya teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan buka dulu untuk penutup cover yang ada di bagian belakang ini teman-teman, untuk membuka kabel fleksibel yang ada di belakang cover ini teman-teman. Nah, setelah kita berhasil membuka seperti ini ada kabel fleksibel ya teman-teman. Ini ada sebuah kabel fleksibel ya teman-teman. Oke, jadi untuk langkah selanjutnya kita akan buka dulu untuk bagian layar utamanya. Nah, seperti ini kita akan buka dulu untuk casing depannya ya teman-teman. Dan setelah kita selesai membuka seperti ini, kalian harus hati-hati. Di belakang ini ada sebuah kabel fleksibel ya teman-teman. Kalian bisa memperhatikan di sana ada sebuah kabel fleksibel dan kalian harus lepaskan dulu dari belakang. Oke, untuk langkah selanjutnya kalian bisa memperhatikan sendiri untuk videonya. Oke, jadi mungkin seperti ini untuk kondisi mesinnya ya teman. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan bagi teman-teman ya yang belum tahu cara membongkar HP Samsung V. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.